Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini unboxing ya. Ini dari Sumber Jaya Mart Surabaya. Ini ordernya Aki ya. Tapi di sini tulisannya ya genuine Yamaha. Oke lah. Entah genuine Yamaha atau hanya bungkusnya aja kurang tahu ya. Jadi ini masih packingan ya. Nah, ini packingannya masih oke. Ini yang di order Aki untuk CB150R karena punya saya udah ganti saya order. Ini dari sini. Packingnya bagus ya. Ini dalamnya masih dikasih bubble wrap. Kosong. Ya, ini bubble wrapnya satu ya. Ya, meskipun satu tapi masih ada lah ya. Oke, jadi ini adalah baterai atau aki mereknya GS ya. GTZ 6V. Ini untuk apa namanya, sepeda CB150R. Ini sekarang dites dulu apakah ada tegangannya atau tidak, karena biasa kalau aki kering itu biasanya sudah terdapat sudah ada tegangannya. Ini positifin di ini lagi. Kita cek. Walek nih kono minus tadi ini 12,77 volt ya, jadi dia tegangannya 12,77 volt pas ya. Oke, jadi ini akinya, sekarang coba dibuka. Ini akinya. Ini ada baut. Dan ini dilindungi sebelah sini. Oke. Ya, jadi ini akinya. GS GTZ 6V. Fisiknya seperti ini. Oke, ini ya. Oke, saya gesek-gesek apa ini. Oke, jadi tegangannya 12,7 volt. Ya. Cek. Wah iya, 12,7 volt. Oke, demikian unboxing untuk hari ini. Nanti mau saya coba dulu di sepeda karena punya saya sudah waktunya minta ganti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.